kita melihat bagaimana proses. Oh iya, naik karang. Oh, mulak. Lagi yang guys. Proses apa ini? Oke. Berjalan lancar. Enak banget. Ini adalah kebun pisang. Udara. Oh iya. Banyak sudah buah. Ini mengambil bibit nanas. Sana banyak. Oke. Sekarang kita lawat kebun pisang. Cik saudara. Ini pisang rebus. Dia ada 3 jenis. Pertama yang suka yaitu kulit. Yang kedua alkulit yang tidak berupa suka. Yang ketiga ini. Dia ada bedak. Dan dia punya isi warna kuning. Jadi apa yang berminat memang hubungi cek saudara lah untuk dapatkan anak pisang. Oke, inilah contoh kit yang sudah tua sedia ditanam. Tanam saja terus berbuah. Jadi buah dia pun kecil. Kelebihan kalau kita tanam bibit yang dari kecil akan membesar dan buah pun besar sedikit. Untuk pisang ada beberapa jenis penyakit. Dan ini ada contoh satu penyakit yaitu kita tidak tahu apa sebab dia ini sebenarnya. Itu daun dia patah. Dan ini satu serangan penyakit. Nah, dia diserang, pertumbuhan terbantut dan tidak akan berbuah. Apa guna deh ini? Ini minta puji sudah ini. Kita melawat kebun nanas saudara. Kalau ada masak kita kebas. Woi, harap kopi woi. Kok pukulan ada. Begumuk nih gede. Woi, masak semua. Oh, ini nanas. Ini nanas madu. Nonsok tadi ti saudara udah. Nah kali bos nah lah dilah. Ini pun sudah limpas loh. Woi, banyak ini saudara. Oh iya. Ini terlampau sudah ini. Tidak boleh makan sudah ini. Jadi kami pun serba salah ini mau ambil kah tidak ini. Tidak mau ambil sudah masak, mau ambil orang punya. Jadi macam mana ini? Oke, anak ataupun sulur nanas ini dia ada dua, yaitu yang pertama yang ini. Nah, ini lagi jelas lah. Ini anak atau sulur nanas yang ditangkai. Jadi ini tidak berapa cantik lah kalau ditanam. Yang bagus yang tumbuh di pokok macam ini. Nah, ini yang sesuai untuk ditanam lah. Bungu ini. Oh. Jadi makan tadi lo kok. Aduh, tau. Oh, ayam ini mati. Oke, kami menumpang saudara punya sulap untuk makan nanas. Enggak. Apa nih Madi, kayak di saudara nanas ya tadi ledum beliau. Saudara punya nanas itu dia punya
punya nanas, nanas madu. Nah, itu ngeran, tuluk arah kobasan dia itu. Kalau saya tidak puas makan 2-3 biji pun tidak cukup. Jadi sebab saya lebih suka makan itu nanas pound yang lebih besar. Oke. Okay. Ayah. Mumu hawan pula. Bos hati oh. Kepada yang tidak tahu bukan nanas. Nah, inilah cara. Noh. Ya kanan ku badul. Oh yang ini lagi. Eh sendiri putung. Sendiri putung. Oke, okay, tomen. Oh ya, nak podos noh ya. Sebab dia punya kulit. Nah ini. Sudah terlampau kuning oranye. Ini nakali bos nama titik-titik. Yang bagus ada masih hijau-hijau sedikit lah. Kayak-kayak. Ini yang las. Apa lo nak kulit lagi duluan? Anu sama itu lo matok. Apal lagi? Apal. Dia rock ini guy. Tengok dia selalu live tapi tengok seluar dia. Rock juga ini kadang-kadang. Woi. Persatuan sindrom down. Sukarelawan juga bay ini. Belum lagi akan sukar rela bukan suka. Oke, ada sesuatu guys, rupanya kita punya tuan pemilik sulap pun makan nanas juga ini. Jadi nambah bangatan nih matul itu. Ya nanti anu ngomoy. Nah, inilah keadaan sekali. Siapa yang tidak pernah ingin mendahu. Akhirnya habis juga lah. Saya mau lagi tapi sudah habis. Oh, ingat kan nayahan ada. Inilah kulit dia. Kami buang saja. Harap tuan sulap tidak marah lah. Jadi ada saya pernah nampak di Facebook di kulit dia rebus, rebusan kulit ini untuk diminum. Jadi umbal aku nak ada di sana ngetimu aku nak kulit nonsok nak kau golok pasal kita aku nak bihu mihu mai aku nak ada hino tahu tahu nedit ini aku pasau go tidak pernah kan baru pertama kali. Jadi lepas itu saya pun tidak pernah masak kulit nanas. Pada tina ambillah iktibar. Maksudnya sesuatu yang kita lakukan kalau bukan kita yang buat, kita perlu bertanya dulu. Mungkin tidak berguna untuk kita, tetapi untuk orang lain berguna. Ya, betul. Satu sajalah untuk nanas ini. Yang 2 galon. Dan coba-coba. Dan coba lah. Macam kena malaria tapi belum lagi berapa timbul, nah, bolehlah makan nanas yang separuh masak. Orang bilang cepat timbul untuk mengetahui itu betul kena malaria atau tidak. Oh, saya ingat kehunsun kita. Oke, siap. Sekarang kita mengambil hasil tadi. Rombun ponu. Ini adalah imbaidel keluaran tahun baru ini. Tahun 2000. Kuat juga nih kereta ini.
Wih, ada hasil juga. Hasil angarat. Ini kepingan. Kepingan nama dia. Getah basah. Eh, dengar deh. Getah tidak diasap. Ini ranting, guys. Nah, ayo, tidak zoom. Oke. Sekarang saya naik di tarak. Sementara kita ke sana. Oke. Kita undur dahulu. Cek kereta tiada. Wih. Saya nak sorot, guys. Oi, bahaya ini dari bawah. Gede. Kita undur terus. Sebelum kita mengundur. Jangan sejak kita karubah kereta lah. Atokom. Air, guys, air. Ini adalah hasil yang pertama. Saya bos, tidak mau turun. Ini akan dihantar ke Onggom. Sulur nanas. Ya. Sudah tua. Listing sudahlah. Nanas paun. Oi, pisang. Oh, pisang dalam. Oke, sekarang kami berada di kampung Bonod kan. Nanuluhun, guys. Itu dia, guys. Ini dia Imbaido BFX 144. Kalau jumpa di tengah jalan, jangan malu-malu, jangan sombong-sombong, hon-hon saja. Ya. Oh, ada nanas lagi. Nah. Oh, ada spek dari bawah. Panas, kok. Jadi pakai spek kayak sudah berapa panas. Sudah tua, tinggal berbuah. Nanas keluar buah. Ya. Ada motor, guys, ada motor. Hampir penuh ini kereta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 2 tandan nanas. Tandan kabiji. Tapi anak al kan, dia panggil biji, tapi tidak ada biji juga. Ada sanggup nggak bokokung? Oh, ini perjalanan pulang. Diahoy. Oh, apa itu, guys? Ini borodungal. Cepat borodungal. Ini adalah jalan yang buli-buli nak kata ini. Ada sedikit lah. Kenapa kape ikut itu babi itu mewas kipas? Wah, banyak anak, guys. Ketinggalan ya, guys. Mungkin ini nak patuk. Dia punya beliau ini. Wah, oh yo, eh oh, mungkin tu menangkus. Ada tampai setawai selalu. Oh, ngikan dari itu aja. Memang obat itu. Ini selalu ini kawasan memang banyak babi. Ini buat 4x4 ini. Tengok ada gundok lagi di depan. Kalau ke demuti giak gede, obok gede. Cuma garam. Ah,
mahal loh dalam keadaannya. Ini jalan boleh tahan buruk juga. Sa bawang. Ay, di juga. Ini mau minta tajaan sama Tuan Samuel deh. Ayo, ayo. Ayo. Nam tidak dia ini. Pada tuh. Nama yang berkenaan. Tuh, jadi. Oh iya. Kami jatuh, guys. Mantap, kayak oh, miring. Oh, miring tapi kita nanti dia. Yeah.